Zombie Apocalypse. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ye Gaming. Oke, sekarang kita akan lanjut bermain game Radiata Stories. Pada kesempatan kali ini kita bakalan menyelesaikan quest di Sewer dulu ya teman-teman. Terus kalau sempat lanjut untuk rekrut atau ngelanjutin quest. Oke, biar nggak kelamaan, yuk langsung aja ya. Oh iya, sebelum saya mainkan gamenya, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu jika ada update terbaru dari channel ini. Terima kasih, selamat menonton. Alright, kita udah di dalam game. Sekarang udah jam 7 malam. Objektif kita adalah ke tempatnya Sewer ya. Sekarang kita bakal ke Sewer. Sewer itu cara masuknya di lantai paling bawah. Seperti waktu kita mencari item yang dibutuhkan sama Carlos ya. Contact lens. Ada si Elwin. Oke, ini kalau saya masih ingat ya. Ini si Bang Tony nih. Seeing people wandering around the sewer. Alright. Jadi kemungkinan besar yang menyewa kita adalah Bang Tony karena dia tinggalnya memang di Sewer. Sini mungkin ya. Path of the Spider. Mudah-mudahan betul nih. Oh iya, betul. Terus ini kita bakal ke kanan sini. Kalau nggak salah ya. Si Jack udah risih katanya. Pengen keluar cepet-cepet dari sini. Path of Spider kanan. Si? Betul kan? Nah, ini dia monsternya. Monster Sewer. Salah satu alasan kenapa saya nggak beli senjata two-handed sword karena nanti bos ini bakal drop senjata itu, teman-teman. Oh, hati-hati tuh sama serangannya tuh. Monster, enak dia, badannya gede. Gak begitu susah ya. Cuman sekali kena sama dia, bahaya. Serius. Nah, apalagi kena sampah-sampahnya tuh yang dia keluar dari mulutnya. Bahaya banget, serius. Nice, kita berhasil mengalahkan Creature of the Sewer. Rune Saber, nah, kita dapat senjata namanya Rune Saber. Rune Saber ini enak, teman-teman.
Mau mandi katanya. Rune Saber ini enak, kita bakal pakai Rune Saber ya. Enaknya apa? Dia itu elemennya. Nah, additionalnya petrify. Dia bisa bikin musuhnya jadi patung. Itu lumayan tuh. Buat jalan-jalan kan lumayan. Selain damage-nya gede juga useful banget. Kita bakal balik. Bentar, kita cek dulu. Biasanya Tony itu di sini. Jadi si Tony itu kayaknya dia yang ini, yang apa, mengajukan misi ya, membuat pengaduan misi. Karena apa, teman-teman? Karena dia tinggal di SeaWorld, dan siapa lagi gitu yang terganggu sama yang namanya monster tersebut kalau bukan si Tony, ya kan? Setelah kalian lawan monster tadi dan menang, kalian bisa ngerekrut si Tony. That's why. Kenapa saya bisa berasumsi bahwa si Tony lah yang membuat, yang mengajukan misi tersebut. Oke, mudah-mudahan masih ada di situ tadi, Tony, di tempat itu ya. Wow, makin banyak nih zombie. Mantap. Tuh. Kalau udah kena kayak gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa enaknya Kaisar di awal-awal? Karena dia punya skill itu, teman-teman. Apa ya namanya itu ya? Saya cuma tahu obat penyembuhnya doang. Namanya Sagi. Hello. Oh. Tuh kan, become a fine. You're welcome. Let me know whenever you need my help. Tuh, si Tony sebenarnya. Oke. Okay. Kita balik lagi. Dan bakal ngelakuin misi yang selanjutnya. Kita store quest dulu ya. Masih cukup lah, jam 9 si Thanos belum tidur. Hey. Oh ya, dapat uang. Oke, kita lihat ya. Kita udah dapat siapa aja ya? Si Tony ini paling gede nih levelnya. 30 dia. Mayan dia nih, kuat teman-teman. Untuk di apa namanya? Kalau kalian di sekarang sih enggak apa-apa, pakai aja Tony. Saya dulu pakai Tony juga kok. Seingat saya. Oke. Okay. Gunovitz, monster are riding the mines and we can not mine for ore. Oh, Gunovitz. Dwarf ya. The Earth Valley. Oke, siap. Mungkin semacam tikus tanah mungkin ya. Sambil nge-level upin si
Aiden. Oke, kenapa kita mulai dari sini ya? Heli for the Guild. Seharusnya di Arch Valley kan? That's okay. Hi. Oh, si Gordon ya? Wow, dia nantangin kita, bos. Belum tahu siapa Jack Russell, kan? Nah, jadi batu lo dikutuk, kan? Dikutuk jadi batu, coy. Complete defense. Nah, saya udah dapet tuh complete defense-nya si Kaisar. Oke, siap. Dia bakal bantu kita katanya. Oh, wait. Mood powder. Oke, kita sekarang tidur dulu ya, teman-teman ya. Hai. Setelah kita tidur, baru kita ke Earth Valley. Mantap. Jam 7. Hello. Dia butuh uang katanya untuk kasih makan Isabella. Isabella is a crocogator. Oke, kita ke Earth Valley ya, teman-teman ya. Kita kemana dulu ya? Gonovitz tuh bukannya si bosnya ini ya? Oh iya benar. Oh, it's very simple. Monster. Elusive. Oh, dia makan ini katanya. Bebatuan katanya. Gigantic alligator, mantap. Really? Rock diggers, namanya rock diggers. Berharap dia bisa menangani ini. Oke, siap. Belum tahu dia siapa Kapten Jack ya kan? Udah sersan nih bos, udah naik pangkat kita. Well, apakah beneran di sini jalannya? It's okay. A few moments later. Okay. Wah, sepertinya kita salah masuk. Salah masuk tunnel, coy. Tunnel satunya tuh di sini loh. Kesalahan kita. Ini loh teman-teman. Nah, betul loh. Wait, kita bisa ngomong sama siapa? Oke. Alright. Ini baru bener nih tunnelnya nih. Tadi kita salah tunnel.
Maaf. Make it easy. XP-nya dikit karena monsternya memang nggak sebanding sama kita, jauh banget dia level. Oh mantap. Dapat herb extract. Nah, ini dia betul nih. Tadi udah jalan-jalan masuk sampai dalam nggak ketemu. Ternyata di sini bos. Pelanggaran bedah. Gaya banget si Aiden. Okay. Cleansing stone. Ya, lurus ya pastinya ya. Mudah-mudahan bener nih. Kita lewatin dong monsternya. My God. Yes. Ambus dari mana coba? Si Clive kena skillnya si ini ya, Kaiser ya. Aha. Yang mana nih temen-temen nih? Ada banyak jalan nih. Kita coba lurus ke sini dulu ya. Tembusnya kemana kita nggak tahu. Wah kasihan si Clef. Kita bakal kasih yang namanya nih. Sage. Curse ya itu ya. Kutukan ternyata. Oh gila. Baru ingat saya kalau itu namanya kena curse. Oh iya betul. Betul dong, di sini dong. Wah, banyak lubang nih. Serius. Oh iya, teman-teman. Ini misi ini bisa hilang loh, teman-teman. Ini untung-untungan saya nggak hilang nih misinya. Oh my god. Jadi tuh kalau kita telat terus kita lanjut di story. Oh my god.
lanjutin story, tiba-tiba misi ini hilang. Entah kenapa. Kadang kayak gitu sih, ngebug kayak gitu. Wah, nggak bisa nih pakai senjata ini. Kita pakai senjata aqua spear aja ya. Oh, dekat. Jadi beku. Mati satu, tumbuh 1000. Nah, alligator. Buaya darat ini. Ini namanya buaya darat. Mati buaya daratnya. Nice. Kita udah kelar. Terus ada apa di sini? Nggak ada apa-apa ya. Oh, kita bisa lanjut. Lanjut kemana ini? Baru tahu saya ini. Atau lupa ya? Baru tahu atau lupa? Ya itulah. Tidak tahu saya. Kita bakal coba ya, maju ya. Nggak ada apa-apa. Dan ini apa? Wow. Oh my god, kita tembus ke Ocho Region. Oh gitu. Oke. Oke, mantap. Baru tahu saya. Yes. Oh iya, betul. Kita bisa tembus, teman-teman. Oke, kita balik lagi dulu aja ya. Karena misi kita ada di Earth Valley. Sebentar ya, teman-teman. Oke, kita udah di Earth Valley lagi. Kita bakal ngomong ke Jonovitz bahwa kita udah mengalahkan monster-monster tersebut. Buaya darat, alligator. Oke. Sekarang kita kembali ke kastil dulu ya, teman-teman ya. Mau store quest dulu ke si Thanos. Nice. Hey. Oke, kita dapat uang. Oh, nggak ada quest lagi katanya.
Okay, kalau nggak ada quest lagi, berarti kita mau ngerekrut orang nih. Kita lawan si Thanos. Squad apa dia? Huya. Ha. Huya. Ha. Oh, hebat juga dia. Ya, di batu dikutuk. Nice. Kalian juga bisa itu ya, ngalahin kayak gitu untuk ngedapetin XP dong. Grinding lah ya. Nah, kita nyari si Bruce, akhirnya ketemu nih. Oh si Bruce, kalau kita ngomong langsung ya, nggak perlu ini basa-basi rupanya. Sekarang jam berapa? Jam 3. Jam 3. Wait a minute. Kita bisa. Bruce, where are you Bruce? Rekrut ya. Aidan 31 masih ya. Kita bakal ngerekrut orang-orang nih. Terus Aidan kita ganti Konrad. Oke, okay, nice. Pertama kita mau ke allocation order dulu. Karena oh, jangan lewat sini ya. Karena kita bakal ngerekrut yang pertama anaknya si Bruce. Yang kedua kita udah punya Elena, berarti Adina. Terus yang ketiga kita bakal ngerekrut si siapa lagi? Konrad. Oh, ini apa? Bapaknya si Konrad, kalau nggak salah ya. Nah, anaknya Bruce itu di sini. Nick. Nah. Mantap, kita dapet coy. Halo. Hai. Terus yang kedua kita bakal nyari si Adina ya. Adina tuh di sini, di tempatnya Ratu Anastasia. Ratu, bukan ratu ya. Mak-mak nih. Mak-mak pelit. Nah. Halo. Adina. Oke. Hello. Nah, kita udah bisa ngerekrut Anastasia. Oke. Kita dituduh katanya nyolong. Nyolong kunci katanya. Kuncinya bentuknya wajahnya dia. Nah, kunci itu waktu awal-awal tuh di sini, teman-teman. Ini kan ada kayak pintu ya. Tuh kuncinya di situ. Dan siapa yang mencuri? Hai. Ah, ini nih. Si Lulu nih. Oh, dia ngerusakin katanya, terus dia buang ke tempat sampah. Wah. Nah, setelah ini baru kita kalau ketemu sama si pemulung tuh,
yang saya bilang kuat, nanti dia bakal ngomong kalau dia nemuin. Kita juga bisa ngerekrut ini, teman-teman. Nah, karena kita udah jadi sersan. Cuman gila, bos. Kita harus double pay untuk ngedapetin dia. It's okay lah. Why not? Sekarang kita tinggal cari si bapak-bapaknya itu ya. Mana dia nih? Kalau sore-sore gini, biasanya di sekitaran sini sih. Ah, ini dia teman-teman. Udah ketemu coy. Hey. Fight General Store. Waduh. Fight General Store tuh ini kalau nggak salah ya. Oh my god. Kita udah ngasih uang kita ya ke si Iris ya. Hai. 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 Ngapain sih Jared? Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita bakal cari uang dulu, terus bakal ke situ membelikan si Anastasia itu key-nya, dan kita bakal nyerahin key-nya ke Anastasia, dan kita akan balik ke rumah dulu. Ini kita ada ini nih, bisa nih ngerekrut Dwight. Kalau nggak salah gini caranya. Wow. Nah, ini nih caranya nih, teman-teman. Wah, dia mau, dia apa ya kalau bisa dibilang penebusan dosa ya. Nah, kalau udah ketahuan kayak gitu, kita bakal samperin dia di sini. Let's go. Wow. Tuh.
kita dapat si Dwight. Caranya gitu, teman-teman. Untuk Anastasia mungkin di part berikutnya kali ya, atau kalau enggak bakal saya record. Cuman yang pasti kan kalian udah tahu ya caranya seperti. Terus kalau Paul nih, ya kalian harus punya cewek di party kalian. Dia baru mau join. Easy sih sebenarnya. Kenapa kok nggak saya rekrut dari awal? Karena nggak begitu kuat sih dia. Jadi nggak begitu tertarik. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu ya teman-teman ya. Dan bakal kita lanjut di video berikutnya. Selanjutnya mungkin bakal seru lagi dan bikin kalian makin penasaran. Oke, teman-teman, sebelum saya udahin videonya, silahkan like, comment, share, and subscribe ya untuk keberlangsungan channel ini. Makasih udah nonton. Bye-bye.